Puluhan hektar lahan kilang minyak GRR Tuban kembali terbakar. Liburan sekolah, makam Gus Dur di Jombang diserbu peziarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Senang sekali program berita Sketsa Bengawan kembali hadir menjumpai Anda. Selain dua berita utama tadi, kami juga akan menyajikan berbagai informasi penting dan menarik lainnya dari Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Soraya Sarah, mari kita ikuti Sketsa Bengawan selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita yang pertama. Kebakaran kembali terjadi di lahan kilang minyak Pertamina Kabupaten Tuban. Petugas pemadam kebakaran melakukan upaya pendinginan guna mencegah munculnya titik api baru. Kencangnya angin membuat api terus menyebar. Kebakaran kembali terjadi di lahan kilang minyak Pertamina Kabupaten Tuban Jumat sore. Area lahan kering untuk proyek pembangunan kilang minyak Grassroot Refinery di Desa Sumur Geneng, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban ini terbakar akibat api dari pembakaran sampah yang tertiup angin. Guna mencegah munculnya titik api baru, kini petugas pemadam kebakaran bersama TNI Polri dan sejumlah pihak terkait masih melakukan pembasahan. Kabid Damkar Satpol PP dan Damkar Tuban, Sutaji, mengatakan luas lahan yang terbakar mencapai 10 hektar. Sebanyak 3 mobil pemadam dan 2 mobil bantuan dikerahkan ke lokasi kejadian. Setelah 4 jam melakukan pembasahan, akhirnya api bisa dipadamkan. Menurut keterangan petugas keamanan setempat, kebakaran ini terjadi akibat pembakaran sampah yang ditinggal dan kemudian tertiup angin kencang hingga mengenai rumput kering di sekitar lahan. Iya, kami tadi menerima laporan dari pihak GRR Rusnef bahwa telah terjadi kebakaran lahan di lokasi GRR. Dan menerima laporan tersebut, tim kami dari Mako segera bergerak menuju lokasi. Kami kirimkan 3 armada fire untuk memadamkan api di lokasi. Itu butuh berapa lama untuk sampai api padam? Kami menerima laporan itu jam 1:30 lebih, sekitar 13.40. Kemudian belum sampai jam 2, sekitar 13.55 kita sampai lokasi, kemudian berhasil memadamkan api sekitaran 3:30 setelah sholat asar. Dan itu untuk luasan yang terbakar apa? Luasan sekitar 10 hektar. Jadi panjang lebarnya sekitar 1,5 kilo, kemudian di lebar 1 kilo. Jadi hampir 10 hektar lebih. Itu untuk sementara dugaan penyebabnya apa sih? Menurut informasi dari pihak GRR itu ada seorang yang membakar sampah di sekitar situ, kemudian ditinggal, dan karena angin kenceng pembakaran sampah tersebut melebar kemana-mana karena juga rumputnya kering di sana. Dan ini lokasi yang sama dengan kebakaran yang sebelumnya itu? Iya, hampir lokasi di titik yang sama. Sebelumnya pada bulan September 2023 lalu, lahan seluas 155 hektar yang akan digunakan untuk pembangunan kilang ini juga terbakar. Akibat tumpukan kayu jati utuh bekas hutan yang dibersihkan hangus terbakar. Kebakaran tersebut ditaksir menyebabkan kerugian hingga 70 miliar rupiah. Ziki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, Satreskoba Polres Ngawi berhasil mengamankan seorang tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti narkoba dan timbangan. Polres Ngawi berhasil mengamankan Heri Sudaryanto, 44 tahun, warga desa Sidomulyo, Kecamatan Ngerambe Ngawi, yang bersangkutan merupakan tersangka pengedar narkoba jenis sabu-sabu. Wakapolres Ngawi Kompol Ahmad Robial menjelaskan, tersangka diamankan petugas saat akan melakukan transaksi di salah satu lokasi pemancingan yang ada di Kecamatan Sine. Saat diamankan, polisi juga mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat 3,09 gram, uang tunai, serta timbangan elektrik. Masih ini dalam fase penyelidikannya, itu akan ada transaksi di tempat pemancingan ini. Setelah anggota satu narkoba
melaksanakan pengintaian di sana ternyata benar. Ada orang yang menunggu, menunggu orang untuk membeli. Tertangkap benar-benar terjadi dan membawa barang bukti. Ada beberapa paket, totalnya seluruhnya kurang lebih 3,09 gram. Itu yang membeli sedang mancing atau gimana? Pura-pura. Ini untuk tempatnya tempat pemancingan. Jadi seolah-olah dia ini di tempat pemancingan, tapi membeli dari luar. Kini tersangka dan barang bukti diamankan di Mapolres Ngawi. Tersangka dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara 5 hingga 20 tahun. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Sementara itu, pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Ngawi telah mengusulkan nama pasangan calon dalam Pilkada Ngawi ke DPW dan DPP. Meski begitu, DPD Partai Golkar Ngawi mengaku siap jika nanti dalam pilkada harus linear dengan pemilu presiden. DPD Partai Golkar Ngawi telah mengusulkan nama pasangan yang akan diusung dalam pilkada 2024 ini. Pasangan itu yakni Oni Anwar Harsono dan Wiryanto Jatmiko sebagai bakal calon bupati dan wakil bupati Ngawi. Ketua DPD Partai Golkar Ngawi Sarjono menjelaskan, DPD Golkar mendasari surat DPP untuk mengirim saran dan masukan telah dikirimkan dengan nama dari pasangan calon petahana yakni Oni Anwar Harsono sebagai bakal calon bupati dan Dwiryanto Jatmiko sebagai bakal calon wakil bupati. Hingga kini juga baru diterimakan sebatas surat tugas sehingga belum mengarah sampai rekomendasi. Selain itu, sesuai arahan DPP, jika Partai Golkar tidak melakukan penjaringan terbuka baik untuk tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, Sarjono juga mengakui jika ada instruksi dari DPP Partai Golkar dalam Pilkada 2024 ini untuk mengutamakan Koalisi Indonesia Maju atau KIM, sehingga linear dalam pemilu presiden sebelumnya. Untuk bisa mencalonkan kepala daerah sendiri apabila ada calon yang siap untuk maju menjadi bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang nantinya akan dijadikan pertimbangan tersendiri bagi Partai Golkar dalam melakukan koalisi. Pemilu kada tahun periode 2004 hingga 2029 kita memberikan saran masukan bahwa berdasar kondisi real di Kabupaten Ngawi, di Kabupaten Ngawi belum ada muncul calon lain yang benar-benar kompeten untuk mencalonkan diri di Kabupaten Ngawi selain Oni dan Anto, pasangan Oni sebagai bupati dan Anto sebagai wakil bupati. Jadi sementara saran masukan kami yang kami kirim ke DPP Partai Golkar pada tanggal 28 Maret, ya seperti itu. Sehingga terhadap keputusan DPP Partai Golkar di pusat, kami mohon petunjuk lebih lanjut waktu itu surat kami, apapun keputusannya dari DPP, sehingga kami mengikuti keputusan DPP nanti seperti apa. Yang jelas untuk saran masukan, kondisi real di Kabupaten Ngawi sudah kita sampaikan kemarin seperti itu. Kemudian muncul lagi surat pada bulan April kemarin bahwa untuk DPD Partai Golkar maupun DPD, baik itu DPD Provinsi maupun DPD Kabupaten Kota se-Indonesia itu tidak diperkenankan melakukan pendaftaran atau penjaringan dan penyaringan bakal calon di DPD daerah masing-masing. Jadi seperti itu. Saat ini kita masih menunggu ya, petunjuk. Tapi untuk beberapa daerah yang lain sudah keluar? Untuk surat penugasan ya, surat penugasan itu sudah. Kalau mengacu dari Pilpres Koalisi Indonesia Maju itu, ada nggak komunikasi dengan partai pendukung lain seperti Gerindra dan sebagainya untuk mengusung calon sendiri? Partai Golkar itu tidak hanya komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju saja. Jadi kita tetap di daerah itu komunikasi dengan semua partai. Baik itu kemarin dari pasangan yang mengusung 01, 02, dan 03, kita semua komunikasi berdasarkan kondisi real yang ada di lapangan. Walaupun memang kita ada instruksi, ada semacam anjuran ya, anjuran dari DPP bahwa untuk mengutamakan
Koalisi Indonesia Maju. Sarjono menambahkan, jika tidak memungkiri jika pasangan bakal calon dari petahana menjadi salah satu calon yang diusulkan. Namun ia menegaskan tetap akan taat dan tunduk dengan instruksi DPP apabila ada calon lain yang direkomendasikan selain nama calon yang diusulkan tersebut. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Liburan sekolah, makam Gus Dur di Jombang diserbu peziarah. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama Sketsa Begawan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Memasuki jadwal liburan sekolah, sejumlah kunjungan wisata religi Gus Dur di Kabupaten Jombang membludak. Tidak hanya rombongan sekolah, banyak orang tua yang mengajak anak-anaknya menikmati wisata sambil berdoa di makam Presiden RI keempat Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Beginilah suasana makam Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Presiden RI keempat, yang berada di Kompleks Pesantren Tebu Ireng, Kabupaten Jombang. Peziarah hilir mudik masuk dan keluar menuju lokasi makam. Mereka berdoa dengan khusyuk di areal kompleks makam. Tidak hanya di dalam, saat jam kunjungan ditutup pun peziarah terus berdatangan. Mereka tampak berdoa di depan pintu gerbang lokasi makam. Tanpa mengurangi kekhusyuan, mereka tetap memanjatkan doa meskipun di pinggir jalan umum. Salah satunya adalah Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia atau IJABI yang tiba pada saat jam tutup. Mereka tetap ingin berziarah dan berdoa karena Gus Dur adalah sosok yang dikagumi kelompok IJABI. Sambil menunggu waktu muktamar di Surabaya, jamaah ini mampir berziarah ke makam Gus Dur. Sayangnya, jamnya pas tutup, sehingga hanya bisa berdoa di luar pagar pintu. Ini berkesempatan menghadiri salah satu memang yang juga sangat dekat dengan Allah Yarham, dengan Jalan Rahmat, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Semasa hidup beliau, beliau berdua adalah orang-orang yang sering mengisi kajian-kajian ilmiah, baik di Para Madinah atau di lembaga-lembaga keislaman yang ada di khususnya di Indonesia. Dalam rangka memang berziarah, kita berziarah kemudian juga Mu'tamar IJABI yang ke. Sementara Kiai Haji Fahmi Amrullah, pengasuh pesantren Tebu Ireng, mengakui selama liburan apalagi memasuki weekend, jumlah kunjungan wisata Gus Dur meningkat 3 hingga 5 kali lipat. Jika hari biasa mencapai 3.000 kunjungan, liburan bisa mencapai 15.000 kunjungan. Tradisi berburu barokah di makam ulama besar ini menjadi tradisi sebagian masyarakat. Di samping dari sisi wisata religi, ya, jadi rekreasi, jalan-jalan, tentu mereka ingin tabarukan, ngalap barokah kepada para ulama. Ini mayoritas warga NU itu, ini yang diharapkan, yaitu ngalap berkah dari para ulama. Ya kalau pada hari-hari biasa bisa sekitar 3.000-4.000, mungkin pada hari-hari libur semacam ini, bisa 3 kali lipatnya. Bahkan kalau weekend, Sabtu, Ahad itu bisa lebih dari 15.000. Makam pendiri NU Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan cucunya Presiden RI keempat Gus Dur memiliki magnet besar bagi peziarah wisata religi. Semenjak dimakamkan di Tebu Ireng, kunjungan peziarah terus meluber dan seolah tidak pernah berkurang. Saiful Mualimin, CTV, Jombang. Sementara itu, memasuki liburan sekolah, puluhan anak-anak di Jombang mengikuti kegiatan khitanan massal. Aneka ekspresi terpancar dari wajah sang anak yang masih lucu-lucunya.
mulai dari yang ketakutan dan hampir ngambek hingga yang tersenyum bahagia usai dihitan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengisi waktu liburan anak-anak yang ingin berhitan menjelang usia akil baligh. Seorang peserta sunatan massal yang digelar Ponpes Gading Mangu Perak, Kabupaten Jombang ini terus berusaha menolak dihitan. Bocah ini tampak ketakutan hingga sang ibu harus merayunya. Setelah dirayu beberapa puluh menit, akhirnya sang bocah bersedia dihitan. Itu pun harus menahan tangis sesenggukan hingga ketakutan. Anak ini hanya satu dari puluhan bocah yang mengikuti kegiatan hitan massal. Mereka sedang mengikuti sunatan massal yang digelar dalam rangka kegiatan sosial pondok pesantren. Selain takut dan menangis, sebagian tampak tenang dan bahagia. Jafran, salah satu peserta, mengaku senang bisa mengikuti kegiatan sunatan massal. Usai sembuh, dirinya akan kembali bermain dan menikmati liburan sekolah. Terus ketika dipotong tadi sakit nggak? Apa rencananya setelah ini? Kan ini masih liburan. Main-main? Beres lagi sama papa ya. Kenapa nih mau ikut sunat masal? Sementara Toto Raharjo, pengurus pesantren Gading Mangu Perak, mengatakan ada 48 peserta yang mengikuti kegiatan hitan massal. Kegiatan rutin ini digelar sebagai bentuk kepedulian pesantren pada anak-anak yang akan memasuki akil baligh. Untuk waktunya dipilih saat ini momen yang pas banget, yaitu ketika satu, kemarin setelah menyembelih kurban. Kemudian yang kedua, momennya ini juga momen liburan. Jadi bagi anak-anak, ini kan usia-usia sekolah semua, jadi bagi anak-anak, liburan seperti ini nanti setelah dihitan tidak ada kegiatan di sekolah, sehingga bisa istirahat, tidak mengganggu kegiatan-kegiatan di sekolah karena pas libur. Selain gratis, peserta hitan juga mendapatkan fasilitas pakaian sarung hingga uang saku. Fasilitas ini diberikan untuk menarik anak-anak agar bersedia mengikuti kegiatan khitanan massal tersebut. Saiful Mualimin, JTV, Jombang. Pemirsa, meski sudah memasuki era digital, tradisi nyadran secara turun-temurun masih tetap dipertahankan oleh masyarakat desa. Sebagai wujud syukur, ribuan warga mengarak gunungan yang terdiri dari hasil bumi. Dimulai dari rumah kepala desa setempat, ribuan warga desa Mangu Harjo, Kecamatan Ngawi Kota, Kabupaten Ngawi, mengarak gunungan yang berisi hasil bumi menuju lokasi situs bersejarah yang merupakan pendiri desa. Kegiatan sedekah bumi ini sebagai wujud syukur warga kepada Tuhan Yang Maha Esa dari hasil bumi selama satu tahun terakhir. Dipimpin kepala desa dan sesepuh desa, ribuan warga mulai anak-anak hingga dewasa ini selanjutnya melakukan doa bersama. Di akhir acara, ribuan warga berebut gunungan yang berisi hasil bumi tersebut. Salah satu warga, Muryati, mengaku senang dengan adanya acara sedekah bumi tersebut. Pihaknya mempercayai dengan berhasil mendapatkan bagian gunungan itu dapat membawa keberkahan. Hutan? Ya, iya. Ini dapat apa, Bu? Emang kegiatan ini sering dilakukan atau baru pertama? Biasanya kalau bersih dusunnya tiap tahun sekali, tapi kalau untuk acara gunungan baru pertama ini. Baru pertama ini. Ya. Kami memang berharap ada berkah, Bu, ya. Berharap? Ada berkah dari kegiatan ini, Bu, ya. Harapannya di tahun ke depan seperti apa, Bu? Lebih lagi, acaranya lebih meriah lagi. Tapi tetap ada gunungannya, Bu, ya? Iya, iya. Sementara itu, Kepala Desa Manguharjo, Suprapto, menjelaskan kegiatan sedekah bumi dan tradisi nyadran selalu digelar setiap tahun. Selain sebagai menjaga tradisi adat dan budaya, juga untuk meningkatkan kerukunan warga. Terlebih kegiatan tersebut terselenggara murni dari hasil swadaya warga mulai tingkat RT hingga dusun. Dan ini untuk mengingatkan kita kepada warga semua bahwa kita untuk bisa istilahnya pun sedekah untuk apa yang sudah kita hasil di hasil bumi ini. Jadi itu yang gunungan itu wujud dari semua tanaman-tanaman yang ada di Manguharjo. Dan yang pertama memang bagaimana caranya untuk kebudayaan khususnya tradisi di Manguharjo ini nyadran setiap tahunnya itu rutin setiap hari Jumat itu bisa bertambah
bukan punah tapi akan bertambah lebih berkembang meriah. Intinya kayak gitu Mas. Jadi intinya semoga nanti ke depan akan menjadi yang sangat luar biasa. Perlu diketahui juga ini bukan dari dana desa, tapi ini semua dari swadaya. Swadaya dari perangkat untuk mengeluarkan BPD, RT, warga itu antusias sangat luar biasa. Diketahui tradisi dan budaya nyadran yang telah turun-temurun ini memiliki nilai yang tinggi dalam mewujudkan bentuk syukur kepada Tuhan dan menjaga kerukunan antar warga. Ito Wahyu, CTV, Ngawi. Lezatnya iga goreng sambal terasi dan segarnya es bunga telang khas Tuban akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Sketsa Bengawan. Olahan iga goreng dipadu dengan sambal pedas manis mungkin sudah biasa dan sudah dijumpai di banyak restoran. Namun bagi Anda yang ingin merasakan pengalaman berbeda, maka wajib mencoba kuliner iga goreng sambal terasi khas masyarakat pedesaan Kabupaten Tuban. Gurihnya dan empuknya iga sapi sambal terasi dipadu dengan minuman es bunga telang menciptakan kenikmatan rasa yang banyak diburu pecinta kuliner. Bagi Anda pecinta kuliner pedesaan, belum lengkap rasanya jika belum datang ke warung makan Balai Rasa yang ada di Desa Bogorjo, Kecamatan Merak Urak, Kabupaten Tuban. Di sini tersedia berbagai macam kuliner tradisional khas pedesaan. Salah satunya adalah iga goreng sambal joglo. Menu kuliner yang diberi nama Gareng Rakit Asmoro ini dibuat dengan bahan utama yaitu iga sapi yang sudah diberi bumbu khusus. Selanjutnya, iga sapi digoreng setengah matang dan disajikan dengan sambal joglo, sebuah sambal yang diracik secara khusus dengan tambahan terasi ikan. Gurihnya dan empuknya iga sapi goreng dipadu dengan sambal terasi ciri khas Balai Rasa menciptakan kenikmatan rasa tersendiri bagi para pecinta kuliner. Menurut para pelanggan, menu Gareng Rakit Asmoro ini sangat cocok jika disantap dengan menu minuman Kencana Wungu, sebuah minuman yang dibuat dari ekstrak jeruk peras dipadu dengan seduhan air bunga telang. Tadi saya ini pilih menu iga goreng dengan sambal terasi dan esnya es Kencana Wungu. Rasanya gimana, Pak, untuk iga gorengnya? Iga gorengnya rasanya enak, empuk, sambalnya juga ada ciri khas lain. Sambalnya sambal apa, Pak? Sambelnya sambal terasi, jadi ada sedikit perbedaan dengan di warung-warung makan biasa. Rasanya juga pas, enak, tidak terlalu pedas, pas di mulut. Kalau untuk minumnya? Untuk minumnya tadi saya pesannya es Kencana Wungu, jadi itu kombinasi dari bunga telang dan jeruk buah segar. Mbak, ini sering kesini? Saya sering kesini Mas, biasanya kesini tiap istirahat kuliah sama teman-teman mengajak untuk makan di sini. Menu iga sapi goreng Gareng Rakit Asmoro dan minuman Kencana Wungu menjadi menu yang sedang ngehit saat makan siang di warung setempat. Tak hanya warga lokal Tuban, sejumlah pecinta kuliner dari luar daerah seperti Lamongan, Bojonegoro, Gresik hingga Surabaya juga sudah datang untuk mencicipinya. Nah, itu adalah Gareng Rakit Asmoro. Gareng itu adalah iga goreng, Mas. Oke, iga goreng disajikan dengan sambal joglo. Nah, sambal joglo ini sambal khas dari Balai Rasa yang sangat pas dinikmati dengan iga goreng yang panas yang rasanya empuk dan nikmat begitu, Mas. Untuk minumannya tadi? Nah, kalau minumannya ini khusus memang kami buat namanya es Kencana Wungu. Nah,
Es kencana wungi itu apa? Es kencana wungi itu perpaduan dari jeruk dan teh bunga telang. Yang manfaatnya satu yang jelas menyegarkan, dan dua ada kandungan vitamin C yang bisa menjadi sebagai antioksidan. Dan cocok sekali kalau dahar siang atau makan siang di sini dengan menu iga goreng atau gareng rakit asmoro tadi, dipadu dengan minuman yang sangat segar yaitu es kencono. Bagaimana? Penasaran untuk mencoba? Selain rasanya yang enak, menu iga goreng sambal terasi terbilang cukup murah, yaitu hanya Rp33.000 setiap satu porsinya. Belum termasuk nasi, sementara untuk minuman kencana wungu hanya dipatok dengan harga Rp12.000 saja. Siki Muhammad, Husni Mubarok, JTV, Tuban. Sementara itu, untuk uri-uri budaya dan menjaga nilai-nilai wayang agar tidak pudar ditelan modernisasi zaman, sebuah taman kanak-kanak di Kabupaten Tuban mengenalkan pementasan wayang sejak dini kepada muridnya. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pondasi anak untuk mengenal nilai luhur budaya serta mengambil nilai positif dari tokoh-tokoh pewayangan. Kelompok bermain dan taman kanak-kanak Raudhah di Perum Tuban Akbar, Kelurahan Perbon, Kecamatan Tuban Kota, Kabupaten Tuban, mengenalkan sejak dini pementasan wayang tinggalan leluhur kepada para siswa. Anak-anak dikenalkan mulai dari tokoh-tokoh pewayangan, watak, dan karakter tokoh, hingga mementaskannya dalam akhir sanah. Selain uri-uri budaya pementasan wayang dalam penguatan profil Pancasila, kegiatan ini juga untuk menjaga nilai-nilai wayang agar tidak pudar ditelan oleh modernisasi zaman. Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi pondasi anak untuk mengenal nilai luhur budaya serta mengambil nilai positif dari tokoh-tokoh pewayangan. Dalam pementasan wayang dengan lakon Anoman Obong ini, seluruh siswa diberikan peran masing-masing, mulai dari memerankan Anoman, Rahwana, Sinta, Rama, hingga Laksmana. Anak-anak KB dan TK ini juga dengan baik memerankan drama Anoman yang dikirim Rama untuk mencari Sinta yang diculik oleh Rahwana dan dibawa ke Alengka. Anoman melakukan aksi heroik dan berhasil menemukan Sinta, termasuk membakar kota Alengka yang kemudian dikenal sebagai peristiwa Anoman Obong. Sebelumnya anak-anak di sekolah setempat hampir seluruhnya belum mengenal wayang. Namun setelah dikenalkan dengan pendekatan, cara dan konsep yang menarik, mereka akhirnya antusias dan tertarik belajar tentang wayang. Pihak sekolah berharap pengenalan wayang sejak dini ini bisa menjadi pondasi anak untuk mengenal nilai luhur budaya serta mengambil nilai positif dari tokoh-tokoh pewayangan. Kami mempersembahkan dari awal sampai akhir, kita perkenalkan dengan budaya pewayangan kepada mereka karena banyak sekali tokoh-tokoh pewayangan yang luar biasa yang bisa kita ambil sikap baik dan juga sikap disiplinnya buat anak-anak khususnya. Termasuk ini adalah budaya yang harus kita lestarikan, karena nanti kalau tidak dimulai dari pondasi seperti ini, anak-anak akan susah memperkenalkan budaya-budaya Jawanya sendiri dan melupakannya karena terlalu banyak budaya asing yang masuk ke kehidupan anak-anak sekarang. Jadi kami sangat memberikan support kepada orang tua untuk memperkenalkan budaya kepada anak-anak sejak dini. Hasilnya seperti apa? Hasilnya luar biasa, anak-anak mulai mengenal tokoh-tokoh pewayangan, kemudian watak-wataknya seperti apa, kemudian mereka mengambil sikap-sikap baik yang diberikan dari watak-watak pewayangan mereka, sehingga mereka bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Anak-anak juga mengaku senang dan bangga bisa mementaskan wayang yang sebelumnya belum mereka kenal. Di tari apa, Desa Gila? Pitik Wale. Pitik Wale. Yang ngajari siapa, Desa Gila? Ibu sama Om. Seneng ya bisa tampil ya? Senang. Sebulan sebelum kegiatan ini, pihak sekolah sengaja mendatangkan guru seni dan budaya untuk mengenalkan tentang wayang kepada anak-anak di sekolah setempat. Ini sebagai bentuk keseriusan pihak sekolah untuk uri-uri budaya pementasan wayang dalam penguatan profil Pancasila yang ada dalam kurikulum Merdeka Belajar. Selanjutnya, para siswa secara intens dikenalkan tentang tokoh-tokoh wayang, belajar bahasa Jawa dan bahasa Jawa pewayangan hingga menirukan suara tokoh wayang. Yang pertama yang harus mereka pahami adalah niat dulu dan senang, senang dengan wayang. Kemudian belajar pelan-pelan mulai dari dia mengenal tokoh wayang, kemudian dia mengenal
suara karakter wayang, mm-hmm. kemudian juga harus dia belajar bahasa Jawa, khusus bahasa wayang juga. Mm-hmm. Gimana belajarnya? Nanti itu ada perpendaraan, mm-hmm. membutuhkan mungkin media sosial itu atau mungkin melihat referensi jalan yang lain, selalu hadir apresiasi seni wayang lainnya, selalu hadir supaya dia selalu mendengar bahasa-bahasa wayang itu. Kemudian juga harus paham tentang seni teater, karena dalang itu menghidupkan benda mati bisa terlihat hidup. Supaya terlihat hidup, ada unsur teater di situ. Bagaimana orang yang melihat benda mati itu terlihat hidup dan bisa terbawa suasana. Kegiatan serupa rencananya akan terus digelar secara rutin oleh pihak sekolah. Selain memberikan dampak positif kepada anak dan orang tua, diharapkan budaya tinggalan leluhur ini juga bisa terus lestari di tengah perkembangan zaman. Husni Mubarok, JTV, Tuban. Pemirsa, berita tadi sekaligus menjadi penutup kita dalam Sketsa Bengawan edisi hari ini. Jangan lupa untuk memfollow akun media sosial kami di bawah ini. Untuk kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui alamat email di bawah ini. Akhir kata, saya bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV, Bojonegoro.